Mayat pria ditemukan di taman dekat KPP Pratama Tanjung Pinang. Mayat pria tanpa busana ditemukan di taman dekat kantor pelayanan pajak Pratama Tanjung Pinang pada Selasa 31 Oktober 2023 pagi. Dari pantauan di lapangan, pihak kepolisian sudah berada di lokasi melakukan olah TKP. Garis polisi juga sudah dipasang di seputaran taman lokasi temukannya mayat tersebut. Posisi mayat ditemukan telentang tanpa busana dengan terhimpit di kursi dan meja semen di lokasi taman. Di lokasi juga ditemukan tas wanita. Atas temuan tersebut, tidak sedikit pula masyarakat menyaksikan olah TKP di lokasi. Kanit Jatanras Polresta Tanjung Pinang, Ibda Freddy Simanjuntak menuturkan bahwa mayat ditemukan dalam kondisi tidak menggunakan busana. Di tubuh mayat yang ditemukan terdapat luka di bagian kepala dan diduga mendapat kekerasan. Lanjutnya, saat ini mayat masih diidentifikasi dan masih mencari alat pengenal. Freddy menambahkan di lokasi kejadian pihaknya menemukan tas wanita, terdapat lipstik, uang dan handphone korban. Namun kartu identitas tidak ditemukan. Jasad korban akan dibawa ke RSUP Kota Tanjung Pinang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.